Raja Wali Emas, jilid 06. Selain berilmu tinggi, Giamkin ini juga memiliki kepandaian hebat, yaitu dengan sulingnya ia dapat memanggil ratusan ekor ulari yang dapat ia perintah untuk menyerang musuhnya. Juga ia pandai sekali dalam hal penggunaan racun ulari yang berbahaya. Eh haha, kiranya ada Taisan Xianli di sini, kata Kim Tian Tianli. Pantas saja tuan dan nyonya rumah begini tabah. Giamkin memandang dengan match melongo dan penuh kekaguman kepada wajah yang disinari bulan yang sudah muncul sepenuhnya di langit. Kemudian dia pun berseru sambil menarik napas panjang berkali-kali. "Aduh, aduh, bida dari baju merah dari Taisan, Hem, makin cantik jelita saja. Bida dari kahyangan pun tak akan menang. Kemudian dia menoleh kepada Hek Hwe "Aku ibu. Lo Pual kalau sekali ini dapat menangkapkan bida dari merah ini untukku, aku berjanji akan menyembah seratus kali kepadamu Hek hawe aku ibo mengibaskan tangannya Huh, laki-laki macu keranjang benar kau ini Tentu saja hati licu mendongkol bukan main mendengar omongan-omongan kotor itu Akan tetapi dia memandang rendah kepada Giam Kin dan Kim Tau Tian Li maka dia tidak pedulikan mereka dan langsung menghadapi HKW Akuibo sambil menudingkan jarinya. "HKW Akuibo, kau tergolong tingkatan tua yang sudah mendapat nama besar sebagai tokoh utama dari selatan. Kenapa sekarang kau melakukan tindakan yang amat rendah, mengancam enciku dan suaminya, lalu datang membawa dua orang manusia hina dile ini?" Hek hawe aku ibo tersenyum mengejek kemudian dia berkata, suaranya mengandung sikap memandang rendah, kau bocah masih ingusan berani bicara begini kepadaku. Ayahmu sendiri kiranya tidak sekurang aja rengkau. Muridku masih ingat akan permusuhan lama, bersama diam Chu hendak memikin perhitungan dan pelunasan hutang-hutang lama. Aku hanya menonton kalau-kalau ada bocah ingusan lancang dan ikut-ikut campur. Siluman betina tua bangka Kau dan antek-antekmu hendak menghina suci dan cihuku? Hem, selama di sini masih ada cialicu Jangan harap kalian akan dapat berlaku sewenang-wenang bentak licu sambil melintangkan pedangnya Lo ciam pual, kenapa layani dia bicara? Pegang saja, ringkus dan berikan kepadaku habis perkara kata pula diamkin sambil tersenyum-senyum matanya yang sipit memandang kepada Licu dengan kurang ajar. Giam ke, daripada banyak cari web lebih baik turun tangan. Kau bereskan yang laki-laki, biar aku mampuskan budak Shili ini kata Kim Tau Tian Li yang tidak suka melihat Giam Kin tergila-gila kepada Licu. Giam Kin tertawa mengejek ketika ia mendekati Tio Ki. Suami istri ini maklum bahwa mereka menghadapi lawan tangguh, akan tetapi mereka tidak takut. Dengan kemarahan meluap mereka lalu menerjang maju. Tioki menyerang Giangkin sedangkan Li Giok memutar pedang menyerang Kim Tae. Juga Cia Li Chu yang maklum bahwa menghadapi tiga orang jahat itu tidak perlu banyak bicara lagi, lalu menggerakkan pedang di tangannya menerjang Hek Aku Aquibu. Sambil tertawa-tawa Giangkin menyambut serangan Tioki. Raja Ular kecil ini memang amat tinggi kepandaiannya. Serangan pedang dari Tioki ia hadapi dengan permainan suling ularnya yang aneh gerakan-gerakannya. Tenaga luakangnya jauh lebih kuat daripada Tioki sehingga setiap kali pedang bertemu suling, tangan Tioki tergetar dan pedangnya hampir terlepas. Namun Tioki bermodal kenekatan dan menerjang terus sambil mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Betapapun juga dia adalah seorang murid Hoasan Pai yang baik juga pernah mendapat bimbingan dari Lian Bu Tojin sendiri. Karena itu, setelah ia bertempur dengan nekat Giam Kim tidak berani main-main lagi. Juga Kim To Tian Li menghadapi perlawanan sengit dan nekat dari Li Jiok. Seperti halnya suaminya, Li Jiok mendapat lawan yang lebih liai darinya. Kim To Tian Li benar-benar hebat kepandaiannya. Dengan ilmu silatnya dari golongan hitam yang penuh muslihat dan keji, Ditambah ilmu pedang Im Sin Kiam Sut yang sebagian telah diawarisi pula dari Hek Hwe Aku Ibu Ketua Lian Kau ini benar-benar membuat Li giok tak berdaya Senjata di tangan Kim Tau Tian Li adalah sebatang golok di tangan kanan dan sehelai selampai merah di tangan kiri Sapu tangan atau selampai merah inilah yang justru amat berbahaya karena mengandung pelbagai racun jahat akan tetapi karena ilmu pedang Li Goat juga bukan ilmu pedang sembarangan, akan tetapi ilmu pedang yang ia warisi dari gurunya, si Raja Pedang, tentu saja ia tidak mau menyerah mentah-mentah sehingga bagi Kim Tau Tian Li juga tak begitu mudah untuk mendapatkan kemenangan dalam waktu singkat. Yang paling ramai adalah pertandingan antara Hek Hwe Akui Bo dengan Chia Chu. Harus diketahui bahwa nama Hek Hwe untuk daerah selatan merupakan nama seorang jagoan kelas 1 yang tak pernah terkalahkan. Ilmu silatnya tinggi sekali. Pada mulanya, sebetulnya ilmu kepandaian Hek Hwe bersumber kepada keahlian tenaga tayang. Sesudah kepandaiannya ini diturunkan kepada Kim To Tian yang menjadi ketuan keahlian Kau maka perkumpulan itu pun turut terkenal dengan keahlian tentang Tai yang pula. Belum lama ini dia sudah dapat merampas kitab Im Sin Kiam Sut dan telah menguasainya. Sayang, tenaganya bersumber kepada Yang Kang, sedangkan Im Sin Kiam Sut bersumber kepada Im Kang, maka ilmu pedangnya yang paling akhir dan paling hebat ini pun tidak bisa mencapai puncaknya. Walaupun demikian, Ilmu silat aliran selatan sudah dikuasai Hek Hwe Akwibo. Ditambah lagi pengalamannya yang puluhan tahun, maka kehebatannya bukan main. Di lain pihak, lawannya adalah Cialicu, putri tunggal raja pedang tanpa tanding Ciahawigan yang memiliki ilmu pedang keturunan dari pendekar wanita angin Yochuratusan tahun yang lalu. Harus diketahui bahwa ilmu pedang keturunan dari Angin Yocu disebut Sian Li Kiam Sut sesungguhnya masih satu sumber dengan ilmu pedang Im Sin Kiam Sut dan Yang Sin Kiam Sut, karena kesemuanya itu asalnya adalah ilmu-ilmu ciptaan dari pendekar sakti Bu Pun Su. Sebagai putri tunggalnya, tentu saja Cia telah mewarisi kepandaian ayahnya, maka biarpun usianya masih amat muda, namun ilmu pedangnya sudah hebat sekali. Kini menghadapi permainan pedang Im Sim Kiam Sut dari Hek Hwe Aquibo, ia dapat melayani dengan baik. Hebat sekali pertandingan antara nenek dan gadis remaja ini. Hek Hwe Aquibo mempergunakan sebatang pedang dan dibantu pula dengan sapu tangan sutranya yang beraneka warna itu, yang kehebatannya tak kalah oleh pedang di tangan kanannya akan tetapi Cialicu justru memergunakan sebatang pedang pusaka yang ampuh, yakni pedang pusaka liong Chu kiam yang pendek. Di dalam cerita Raja Pedang sudah diceritakan bahwa liong cu siang kiam sebetulnya merupakan sepasang pedang yang sebatang panjang dan ada ukiran huruf jantan, sedangkan yang kedua pendek dengan ukiran huruf betina. Tadinya sepasang pedang itu berada di tangan Mendiang yang lotong soli, Seorang pendekar tua yang pernah diangkat guru oleh Tan Beng San, akan tetapi kemudian terjatuh ke dalam tangan Cia Chu. Pada pertemuan puncak di Taishan, sepasang pedang itu dapat dirampas kembali oleh Tan Beng San, akan tetapi kemudian oleh kakak kandungnya, Tan Beng Kui, sepasang pedang itu diminta atau dipinjam karena pedang-pedang itu menjadi lambang perjodohan antara dia dan Licu. Beng San memberikan pedang-pedang itu sebagai pinjaman selama tiga tahun Sekarang yang berada di tangan Cialicu dalam menghadapi Hak Hwe adalah pedang yang pendek, yaitu yang betina Pada zaman dahulu pedang ini adalah pedang pusaka pegangan pendekar bodoh, maka hadatnya bukan kepalang Selain tajam, juga keras dan dapat mematahkan segala macam baja, lagi pula ampuhnya bukan kepalang Dua orang ini yang termasuk orang-orang pemilik ilmu silat tinggi, bertempur sampai tidak kelihatan lagi orangnya. Sinar pedang mereka bergulung-gulung membungkus bayangan tubuh mereka sehingga yang tampak hanyalah gulungan sinar pedang di antara bayangan merah dari pakaian licu diselingi bayangan pelangi beraneka warna yang ditimbulkan oleh gerakan sapu tangan sutra di tangan Hek Hwe Akuibu. Setelah ratusan jurus berlangsung cepat sekali antara Heck Hwe Akui Bor dan Cialicu, keduanya merubah permainan. Kini tidak secepat tadi, bahkan sangat lambat. Gerakan mereka seperti orang berlatih saja, lambat-lambat sekali sehingga mudah diikuti pandang mata siapapun juga. Akan tetapi jangan salah sangka, Pertempuran yang berjalan lambat ini sesungguhnya malah merupakan pertandingan yang jauh lebih hebat daripada tadi ketika mereka lenyap dibungkus gulungan sinar senjata mereka. Pertempuran lambat-lambat ini justru berupa pertandingan mati-matian di mana kedua orang itu mengeluarkan seluruh kepandaian asli mereka disertai tenaga dalam yang paling kuat untuk merobohkan lawan. Beberapa kali senjata mereka hampir mengenai tubuh lawan, dan setiap kali pedang licu bertemu dengan sapu tangan sutera, terjadi getaran hebat. Dan dua macam senjata itu seakan-akan menempel dan saling sedot. Setelah bertempur seperti ini, keduanya harus mengakui bahwa mereka masing-masing memiliki keunggulan. Licu ternyata memiliki ilmu silat yang lebih murni, sebaliknya dalam hal tenaga dalam ia kalah kuat oleh nenek tokoh persilatan dari selatan itu. Karena merasa sangat penasaran, mendadak Li Chu melakukan tekanan dengan pedang Liong Chu Kiam, menggores ke arah ulu hati lawan sambil mengeluarkan suara dari perut. Pedangnya perlahan-lahan sekali melakukan gerakan goresan dari kiri ke kanan, sedikit memutar ke atas. Bukan main hebatnya serangan ini karena dilakukan dengan tenaga sepenuhnya. Jangan kira bahwa serangan yang amat lambat ini akan dapat dihindarkan dengan mengelak, karena yang berbuat demikian dan mengira bahwa serangan itu amat lambat, maka akan celakalah. Pukulan yang penuh mengandung hawa, karena daya tenaga dalam itu, biarpun lambat, namun angin pukulannya saja sudah cukup untuk mencelakakan musuh, apalagi mempunyai perubahan yang bukan main, banyak lagi berbahaya. Ujung pedang di tangan licu kelihatannya meluncur lambat, namun ujungnya tergetar menyilaukan dan sukar dilihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Hek Hwe Akui tentu saja maklum akan kehebatan serangan ini sungguh pun dia tidak tahu bahwa gerak tipu ini adalah jurus yang Li Hutsi, Seng Dewi mengebutkan kipas, dan tidak tahu pula apa pecahannya. Ia hanya tahu bahwa kali ini lawannya yang muda itu mengeluarkan gerak tipu yang amat berbahaya. Ia tidak berani menangkis dengan pedangnya, takut kalau-kalau pedangnya biarpun juga pedang yang ampuh, tidak akan kuat menandingi keampuhan Liong Chu Kiam. Maka ia lalu menggerakkan senjatanya di tangan kiri yaitu sapu tangan sutra yang beraneka warna itu. Jangan memandang rendah sapu tangan sutra yang halus lembek dan lebar ini. Biarpun kelihatannya beraneka warna dan indah seperti pelangi serta harum pula baunya, entah sudah berapa banyak nyawa diantarkan pulang oleh sapu tangan ini. Biarpun demikian halus dan lembek, namun sekali menotok jalan darah dengan ujung sapu tangan, atau sekali mengebut kepala orang, hek hawe akui bos sanggup membunuh orang itu. Pedang Liang Chuqiam terlibat oleh sapu tangan itu tak dapat ditarik kembali sedangkan pedang di tangan Hek Hwe Akui Bos secara tiba-tiba sekali menyambar dari kanan ke kiri menyerampang sepasang kaki Chu. Jika terkena sambaran ini kiranya kedua kaki Chu sebatas lutut akan menjadi buntung. Pedang di tangan Chu masih terlibat sapu tangan sedangkan sekarang lawannya menyerang dengan pedang, sungguh keadaan yang amat sulit. Namun, gadis ini biarpun masih muda belia, kepandaiannya sudah hebat sekali. Melihat gerakan lawan, sebelum pedang bergerak ia sudah tahu bahwa ia akan diserang bagian kakinya. Li cuma maklum bahwa ketika menggerakkan pedang menyerangnya, tentu tenaga tangan kiri Hek Hwe Akui yang memegang sapu tangan itu akan berkurang. Maka ia mengerahkan tenaga dikumpulkan di tangan kanan, dan pada saat pedang lawan menyambar ke arah kedua lututnya, gadis perkasa ini menggenjot kakinya meloncat ke atas sambil membetot pedangnya. Gerakan ini selain cepat dan tidak terduga, juga amat kuatnya. Berat sapu tangan yang melibat pedang itu terputus menjadi dua dan kedua kaki licu selamat, terluput daripada ancaman pedang yang ganas tadi. Kurang ajar! Kau merusak sapu tanganku Hek Hwe Aku membentak marah. Akan tetapi licu tak memberi kesempatan lagi padanya. Gadis ini segera mengerahkan ginkangnya dan melakukan serangan bertubi-tubi mengandalkan kegesitan dan kelihayan ilmu pedang Sian Likiam Pedang tunggal di tangannya itu seakan-akan berubah menjadi puluhan batang, sinarnya berkeredepan dan bergulung-gulung bagai mengeroyok Hek Hwe Aku Ibo. Nenek ini juga marah sekali. Meskipun sapu tangannya tinggal sepotong, namun tidak dibuangnya, dan masih ia pergunakan untuk membantu pedangnya melakukan serangan-serangan balasan. Tiba-tiba, licu terkejut mendengar keluhan Tioki dan melihat orang muda itu terhuyung-huyung. Ternyata dadanya telah kena dihantam oleh suling di tangan Giangkin, sehingga pedang yang dipegangnya terlepas dan tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Sambil tertawa-tawa, Giamkin menendang lututnya, maka robohlah Tioki. "Bunuh dia, bikin mampus saja!" seru Kim Tou. Li girang!" Giamkin masih tertawa-tawa ketika ia meloncat maju dan menusukkan sulingnya ke arah kepala Tioki. "Pasti akan berlubang kepala orang muda itu kalau terkena tusukan ini. Akan tetapi, tiba-tiba berkelebat sinar putih diikuti bayangan merah." Trang ujung suling Yamkin patah terbabat pedang Liong Chu Kiam yang tadi cepat digerakkan oleh Li dalam usahanya menolong nyawa Tioki. Ki. Giam Kin terkejut, cepat meloncat mundur dan segera Hek Hwe akui boyang yang tadi ditinggalkan Li sudah mengejar pula, lalu saling serang dengan gadis perkasa itu. Tioki yang sudah terluka parah tubuhnya bergulingan di atas genteng, terus terguling ke bawah dan baiknya tidak sampai terjatuh dari atas, akan tetapi terhenti oleh hubungan sebelah bawah. Enci Kim Li, jangan kau bunuh si manis itu. Biar kau berikan kepadaku, hahaha Giam Kim tertawa-tawa untuk menutupi malu dan kagetnya ketika ujung sulingnya terbabat oleh pedang licu tadi. Mendengar ini, licu gelisah sekali, apalagi pada saat ia mengering, ia melihat betapa sucinya sekarang sedang dikeroyok dua, payah sekali keadaannya. Memang demikianlah. Menghadapi Kim Tau Tian Li seorang saja sudah sangat berat bagi Li Jiok. Sungguh pun selama itu dia masih mampu melindungi dirinya dan terus bertahan, namun sama sekali dia sudah tidak mampu untuk balas menyerang. Sekarang melihat suaminya terluka dan roboh, hatinya semakin risau dan bingung, Apalagi setelah Giamkin ikut maju mengeroyoknya sambil nyengar-nyengir dan mengeluarkan kata-kata memuakan. Terang, terang. Pedang di tangan Li Giok terlepas dan jatuh ke atas genteng dengan bunyi berisik ketika pedang itu secara serentak digempur dari kanan kiri oleh Golok Kim Tau Tian Li dan Suling Buntung Giamkin Nyonya muda itu kini sudah tidak bersenjata lagi. Hahaha, Enci Kim Li, Kurasa lebih baik kau membantu gurumu mengalahkan bida dari Taisan itu, biarlah janda muda ini aku yang melayaninya. Kim Tau Tian Li memang sudah menguatirkan gurunya, maka dia segera meloncat dan ikut mengeroyok Li Chu. Adapun Li diok dengan muka merah dan dada panas hampir terbakar menghadapi Giam Kin. Suaminya terluka dan kini ia dihina, disebut janda muda. Hati siapa yang tak akan sakit? Manusia berwatak iblis, binatang busuk. Hari ini aku legio hendak mengadu nyawa denganmu teriak legio. Ia pun cepat menubruk maju sambil menyerang dengan pukulan dahsyat ke arah ulu hati lawan, disusul tendangan yang ditujukan ke arah pusar. Kedua, serangan susul menyusul ini merupakan serangan maut yang nekat sekali karena dengan melakukannya, Li Giok sebetulnya juga telah membuka beberapa bagian tubuhnya menjadi tidak terlindung lagi. Namun dia sudah tidak peduli lagi karena saking marah dan putus asanya. Nyonya muda ini betul-betul sudah berlaku nekat dan ingin membunuh lawannya. Namun sayang sekali bagi Li Giok, lawannya terlampau kuat baginya tingkat kepandaiannya kalah jauh kalau dibandingkan dengan Giam Kin, murid tunggal dari Xiao KWI, tokoh pertama dari utara itu. dengan tertawa mengejek Giam Kin bergerak cepat menangkap pergelangan tangan Li Gieok yang memukul lulu hatinya, sambil dia menggeser kakinya mengelakkan tendangan. kemudian, sebelum Nyonya muda itu sempat meronta, Giam Kin sudah menotok jalan darahnya membuat Li Gieok tak dapat berkutik lagi. Hahaha, Encik Kim Li dan Hek Hawel ala Kian Pual, aku akan pergi lebih dahulu saja katanya sambil memondong tubuh Li Giyok dan membawanya lari pergi dari tempat itu. Bangsat Giam Kin, lepaskan suciku bentak Ciali cumarah sekali melihat Li Giyok hendak diculik. Akan tetapi Hek Hawel, Akui dan Kim Tau Tian Li menghadangnya dan tidak memberi kesempatan sama sekali pada darah itu untuk melakukan pengejaran terhadap Giam Kin. Bukan main marahnya licu ketika melihat betapa Giam Kim telah menghilang di dalam gelap sambil membawa pergi Li Jio Akan tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia sendiri sedang didesak hebat oleh Hak Hwe Akui Bo dan Kim Tau Tian Li Ternyata bahwa selama ini Kim Tau Tian Li telah menerima latihan-latihan dari gurunya sehingga kepandaiannya sudah meningkat cepat maka agak kerepot juga licu dikeroyok dua oleh guru dan murid ini. Lepaskan Hwe atau Ciam, jarum racun kembang mendadak hek Hwe akui berseru kepada muridnya. Dua orang guru dan murid itu gemas juga ketika menghadapi kenyataan bahwa biarpun mereka mengeroyok, tetap saja ilmu pedang yang dimainkan Cia Licu tak dapat mereka gempur dan pecahkan. Oleh karena itu, sekarang tiba-tiba mereka menggerakkan tangan kiri berulang-ulang. Li Chu kaget sekali. Gadis ini cukup maklum akan bahayanya senjata rahasia yang keji dari kedua orang lawannya ini. Dia maklum bahwa Kim Tau Tian Li sudah sangat terkenal dengan racun kembang yang menjadi keistimewaan Ingkolian Kau. Maka ia pun segera menutar pedangnya dengan gerakan yang disebut Sian Li Tau So, Seng Dewi menenun. Runtuhlah belasan batang jarum halus yang dilepas oleh kedua orang lawannya itu. Akan tetapi sekarang kedudukan Licu menjadi lemah sekali karena ia harus menghadapi serangan serta desakan dua orang lawannya itu sambil menjaga kalau-kalau masih ada pelepasan senjata rahasia lagi. Ia mulai terdesak dan mulai dipaksa mundur. Pada saat yang sangat berbahaya bagi diri Licu itu, mendadak dari bawah berkelebat bayangan orang. Gerakannya demikian ringan laksana seekor burung terbang saja dan begitu tiba di atas genteng, orang ini lantas berseru. Kim Tau Tian Li dan gurunya, di mana-mana mengacau saja. Hek Hwe Akui bon dan muridnya tidak dapat melihat jelas siapa adanya orang yang datang ini, akan tetapi cialicu biarpun selama hidupnya baru dua kali bertemu dengan orang ini masih mengenal suara dan diam diam dia menjadi girang sekali wajahnya tiba-tiba berubah merah dan dadanya berdebar akan tetapi ia tidak mau mengeluarkan suara apapun melainkan terus mendesak dua orang lawannya seolah-olah tak tahu akan datangnya bala bantuan Hek Hwe akui bom marah sekali karena tadinya dia dan muridnya sudah mulai mendesak hebat kepada licu Datangnya orang ini merupakan gangguan besar, maka cepat dia menggerakkan pedangnya membacok kepala orang yang baru datang, sedangkan sapu tangannya yang tinggal sepotong itu pun diarahkan ke arah perut orang. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika potongnya hanya mengenai angin, dan tiba-tiba saja sapu tangannya terbetot oleh orang itu hingga terlepas dari pegangannya. Hanya dengan tangan kosong orang itu dapat merampas sapu tangannya dan menghindarkan serangan pedangnya. Siapa kau bentaknya marah? Hek Kawel Lo pual lupakah kau padaku? Aku tidak saja belum lupa kepada lokian pual malah tiga macam ilmu Tai Hwee, Hwee dan cihwee yang kau ajarkan dahulu pun masih teringat baik olehku. Bukan main kagetnya Hek Kawel aku ibu. Sekarang ia mengenal laki-laki muda ini, Bensan. "Kau tanda seru, Kim Li! Hayo, kita pergi!" Hek Howe akui menarik tangan muridnya dan dua orang wanita itu maloncat lenyap di malam gelap. "Mengapa?" hek Howe akui nampaknya begitu takut kepada orang muda yang ternyata adalah TAN Bengsan itu. Sebetulnya, hek hawe akui sudah mengenal Bengsan sejak jago pedang ini masih kecil. Dalam cerita Raja Pedang sudah diceritakan dengan jelas betapa di waktu kecilnya saja Beng San sudah menerima kebaikan dari hak HW Akwibo, yaitu diberi latihan Tai Hwe, Api Besar, Siu Hwe, Simpan Api, dan Ci Hwe, Keluarkan Api. Padahal tiga macam ilmu itu sebetulnya diberikan dengan niat untuk mencelakakan Beng San yang pada waktu itu tubuhnya telah penuh dengan tenaga yang ceng sehingga ilmu ini bisa menewaskannya. Kemudian setelah Beng San dewasa dan memiliki ilmu tinggi, Hek Hwe akui bos sudah pula melihat kepandainya ketika diadakan pertemuan memperebutkan gelar Raja Pedang di puncak Taisan. Karena itu, Kedatangan pemuda yang memiliki ilmu tinggi ini tentu saja membuat ia maklum bahwa melawan terus tidak akan ada gunanya sehingga ia segera mengajak muridnya lari saja. Cialicu baru dua kali selama hidupnya bertemu dengan adik dari suhengnya ini, yaitu adik dari Tang Kui. Akan tetapi dalam dua kali pertemuan itu ia mendapat kesan hebat akan diri bengsan, maka ketika tadi ia mengenai suaranya, hatinya menjadi girang sekali. Anehnya, entah apa sebabnya? Ia merasa malu juga bertemu dengan Bengsan hal ini mungkin sekali karena ayahnya pernah menyatakan bahwa Bengsan adalah lebih baik daripada Beng Kui yang menjadi tunangannya atau mungkin ia merasa malu karena Bengsan adalah adik Beng Kui entahlah sesungguhnya bagaimana ia sendiri tidak tahu sebabnya pokoknya ia merasa malu bertemu dengan Bengsan maka melihat dua orang lawannya kabur Licu segera mengejar Bukan hanya karena tidak ingin bertemu lama-lama dengan Beng San, akan tetapi terutama sekali karena ia hendak menolong sucinya, Li Giok yang sudah terculik oleh Giam Kin. Orang muda yang baru datang dan hanya dalam segerakan saja sudah dapat mengusir orang-orang yang memusuhi keluarga Tioki itu, memang benar adalah Beng San, si Raja Pedang. Seperti kita ketahui, Orang muda ini dari Hoa San Pai melakukan perjalanan secepatnya menuju ke Sin Yang untuk mencari Tioki untuk memberitahukan mengenai keadaan Hoa San Pai yang dirusak oleh Kuahong Hati orang muda ini masih perih dan bukan main sedihnya setelah pertemuannya yang mengharukan dengan Kuahong di Hoa San Pai itu Pedih dan sakit rasa hatinya kalau ia teringat betapa perbuatannya dengan Kuahang dulu itu telah mengakibatkan terjadinya hal-hal yang demikian hebatnya Kuahang telah mengandung dan hati wanita itu rusak binasa Membuatnya seperti gila kemudian berubah menjadi manusia yang ganas karena kepatahan hatinya Dan semua itu karena dia Beng San melakukan perjalanan siang malam Maka ketika ia tiba di sin yang pada waktu malam ia tidak berhenti dan langsung ia mencari rumah Tioki dan mengunjunginya. Memang segala hal yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan dan diatur oleh Tuhan yang maha kuasa, dan manusia hanya memandangnya sebagai hal yang kebetulan saja. Demikian pula dengan munculnya Bengsan malam-malam di rumah Tioki. Sungguh kebetulan sekali. Begitu melihat keadaan yang tidak sewajarnya. Beng San mencari tahu dan nampak olehnya pertempuran yang terjadi di atas genteng. Sayang ia agak terlambat sehingga tidak terlihat olehnya ketika Li Giok terculik oleh Giam Kin. Sekarang melihat bahwa Li Chu yang tadinya terdesak hebat oleh pengeroyokan guru dan murid itu dengan nekat mengejar, hatinya menjadi gelisah. Dia sudah kenal baik dengan kelihayan Hek Hwe Akui Bo dan muridnya yang curang dan amat licin itu, Penuh tipu daya dan muslihat busuk Maka ia berkuatir kalau-kalau cialicu yang meskipun amat lihai namun tentu kalah licin itu akan terjebak Segera Bengsan San menggerakkan kaki hendak mengejar pula Akan tetapi tiba-tiba saja ia mendengar suara mengeluh kesakitan tidak jauh dari tempat dia berdiri Pada waktu dia menghampiri, dia melihat Tio Kirebah dalam keadaan terluka segera Bengsan memondongnya dan membawanya turun ke bawah. Di ruangan dalam, di bawah penerangan lampu, Bengsan memeriksa luka Tioki. Memang hebat, akan tetapi tidak amat berbahaya. Di puncak Minsan, sedikit banyak Bengsan sudah mempelajari ilmu pengobatan dari mertuanya, yaitu Songgun Kaweikwe Elun. Maka, di dalam perjalanannya, ia pun membawa obat-obat manjur untuk mengobati luka-luka pukulan dan racun. Setelah ia menotok jalan darah, mengurut, dan memberi obat, Tioki dapat bangun dan duduk kembali. Saudara bengsan, katanya, mengeluh, "Baiknya kau datang, tapi bagaimana dengan isteriku? Bagaimana pula dengan adik Cialicu, isterimu?" Aku tidak melihatnya tadi. Ketika aku datang. Nona Chia sedang bertempur dan dikeroyok dua oleh Hak Hwe Aku bersama muridnya. Tioki meloncat berdiri. Celaka! Dan kau tidak melihat isteriku? Tidak pula melihat Giamkin? Bengsan menggeleng kepala dan Tioki segera menjatuhkan diri di atas pembaringan. Celaka! Celaka sekali! Tentu Ligiyok telah diculik oleh penjahat iblis itu. Bengsan adalah seorang yang amat cerdik. Sekilas saja ia sudah dapat menduga apa yang telah terjadi. Tentu Giamkin menawan Ligyok. Pantas saja tadi licu sama sekali tidak renung hiraukannya dan terus mengejar. Kiranya gadis Taisan itu hendak menolong sucinya. Ia mengambil keputusan cepat. Dengar, Tio Tiotuaku. Kedatanganku ini pun membawa berita penting sekali. Sekarang kita harus bertindak tegas dan cepat. Ketahuilah. Hoa Sanpai sudah dirusak oleh sumoimu, Kuahong. Gurumu terbunuh, Kuahong menduduki Hoa Sanpai. Sekarang sudah pergi dan Hoa Sanpai dalam keadaan kacau tidak ada yang mengurus. Sute Mukwilok dan adikmu Tilo juga diusir oleh Kuahong. Maka, biarpun kau terluka, kau sekarang juga harus pergi ke Hoa San Kau urus Hoa San baik-baik sambil beristirahat dan menyembuhkan lukamu. Obat ini kau bawa, harus kau minum sehari sebungkus. Tentang istrimu dan Mona Licu, biarlah aku yang mewakilimu melakukan pengejaran. Sudah mengertikah kau? Wajah Tioki sebentar pucat sebentar merah. Tak disangkanya bahwa akan terjadi hal yang demikian hebat, tidak saja yang menimpa keluarganya sendiri, malah Hoasan Pai tertimpa malah petaka lebih parah lagi. Ia hanya bisa mengangguk-angguk, karena selain bengsan, siapakah yang akan dapat menolong isterinya? Sudah, aku pergi," kata bengsan, dan sekali berkelebat orang muda itu sudah lenyap dari depan. Tioki membuat orang ini kagum, bukan main. Tioki juga tak mau berlama-lama di rumah. Pada keesokan harinya, pagi-pagi ia sudah pergi memaksa diri menuju ke Hoa San pai, cialicu yang melakukan pengejaran. Tidak melihat lagi adanya Giamkin dan tidak tahu kemana sucinya dibawa lari oleh manusia iblis itu Maka karena yang lari di depannya hanyalah Hek Hwe Akui dan muridnya Mau tidak mau ia hanya dapat mengikuti dua orang itu Dia tidak mau segera turun tangan terhadap Hek Hwe Akui dan muridnya Karena tujuan utamanya adalah untuk menolong sucinya maka diam-diam ia hanya mengikuti dari jauh, karena ia mengira bahwa kedua orang itu tentu akan membawanya ke tempat Giam Kim yang menculik Liguok. Sungguh, di luar dugaan, licu sama sekali bahwa tujuan perjalanan dua orang guru dan murid itu sama sekali berlawanan arah dengan jalan yang ditempuh oleh Giam Kim yang menculik Liguok. Hek kawe, aku Bo dan Kim Tau Tian Li berlari menuju ke selatan ke tempat tinggal Kim Tau Tian Li, yaitu di Provinsi Anhui, di lembah Sungai Huai. Sejak para pejuang berhasil merobohkan pemerintah Mongol, ibu kota lalu dipindahkan ke Nanking. Diam-diam Kim Tau Tian Li juga lalu memindahkan pusat perkumpulannya, yaitu Ngo Lian Kau, ke lembah Sungai Huai, tidak jauh dari kota Raja Baru ini, di sebelah baratnya. Perkumpulannya berpusat di sebelah utara kota Hopei. Guru dan murid ini memang tadinya hanya bermaksud membunuh Li Giok dan Tio Ki, dibantu oleh Giamkin. Sekarang mereka sudah berhasil melukai Tio Ki, juga Li Giyok telah diculik oleh Giamkin. Berarti usaha mereka itu sudah berhasil baik sekali biarpun mendapat tantangan dari orang-orang pandai seperti Cia Chu dan Tan Beng San setelah mengikuti perjalanan Hek Hwe Kui Bo dan Kim Tau Tian Li selama lima hari, Mulailah hati licu menjadi gelisah serta curiga. Apalagi ketika dia mendapat kenyataan bahwa guru dan murid itu sekarang tidak lari lagi, dan agaknya melakukan perjalanan dengan tidak tergesa-gesa, ia merasa amat khawatir tentang diri sucinya. Ia mengambil keputusan bahwa kalau hari itu kedua orang yang diikutinya tidak membawanya kepada Diamkin dia akan menerjang dengan nekat dan memaksa mereka mengaku kemana sucinya itu dibawa pergi. Akan tetapi, lewat tengah hari itu Hek Hwe Akui Bon dan muridnya tiba di sebuah dusun kecil di pinggir sungai Wong Ho, Sungai Kuning. Alangkah mendongkolnya hati Chu ketika ia mendengar dua orang itu hendak menyewa perahu untuk pergi ke pantai Kui Feng. Jelas bahwa dua orang ini hendak terus melakukan perjalanan ke selatan. Diam-diam dia lalu menyelidiki dusun itu. Dia bertanya-tanya kepada para tukang perahu, kalau-kalau dalam beberapa hari ini di situ lewat seorang laki-laki muda bermuka pucat dan membawa seorang wanita muda. Ia mendapat jawaban bahwa tidak ada orang-orang yang ditanyakannya itu, maka mulailah licu mengerti bahwa ia telah salah kira. Agaknya dua orang yang diikutinya ini sama sekali tidak menuju ke tempat Diamkin. Hek, hawe, akuibo. Tunggu dulu, begitu bentaknya sambil berlari mendekati pada waktu ia melihat dua orang guru dan murid itu hendak naik ke dalam perahu. Nenek itu menoleh dan tersenyum mengejek, "Bocah bandel, kau mengikuti kami selama lima hari terus-menerus. Mau apa sih?" Bukan main mendongkol dan kagetnya hati licu. Nenek ini benar-benar amat lihai dan bermata tajam. Akan tetapi Kim Tau Pian Li menoleh dengan terheran-heran, agaknya tidak tahu akan perbuatannya mengikuti mereka siang malam itu. Hek Hwe akuibo, sahabat sahabatmu Giam Kim si iblis busuk itu telah menculik Ong Aku mengikutimu untuk menanyakan di mana suciku itu dibawa pergi. Hek Hwe akuibo tersenyum mengejek, kalau kau ada kemampuan, carilah sendiri, peduli apa aku dengan nasib sucimu. Kalau begitu, sebelum kubunuh, iblis, si giam itu lebih dahulu kau dan muridmu akan kubasmi, bentak lagi licu sambil mencabut pedangnya. Pada saat itu, tiba-tiba saja terdengar suara bersuit keras sekali datangnya dari tengah sungai yang lebar itu. Semua tukang perahu dan nelayan yang berada di darat segera menjatuhkan diri, berlutut menghadap ke arah sungai. Keadaan menjadi sunyi senyap sampai-sampai tiga orang yang tadinya akan bertempur itu ikut pula menengok ke arah suara tadi. Licu juga menunda penyerangannya dan memandang ke tengah sungai. Sebuah perahu besar sekali dan mewah berada di tengah sungai. Dari kejauhan tampak beberapa orang di atas perahu itu memandang ke darat kemudian terdengar suara yang nyaring bergema, suara yang penuh dengan tenaga hikang sehingga bisa didengar jelas sampai ke darat. Ho Hai Semong, tiga Raja Sungai dan Laut, mengundang Hek Hwee bersama Kim Tau Tian Li untuk datang berkunjung ke tempat kediamannya. Suara ini bergema di permukaan air sungai. Licu tidak pernah mendengar nama tiga Raja Sungai dan Laut ini, maka ia tidak ambil peduli. Akan tetapi tidak demikian dengan Hek Hwee Akyibo dari Kim Tau Tian Li. Hek merupakan seorang tokoh besar di Selatan maka sudah tentu saja ia mengenal nama besar Hoa Ai Semong. Kalau dia boleh dibilang merupakan tokoh nomor satu di dunia persilatan bagian daratan sebelah selatan, kiranya nama Hoa Ai Semong adalah nama tokoh nomor satu pula di bagian sungai dan laut. Demikian pula Kim Tau Tian Li. Dia sudah mengenal nama besar ini yang sudah amat terkenal dan amat berpengaruh karena ho, Semong dianggap sebagai pemimpin dari sekalian bajak sungai dan bajak laut di daerah selatan. Ini, sebuah perahu kecil meluncur cepat sekali ke pinggir sungai dan di ujungnya berkibar sebuah bendera dengan gambar tiga macam binatang air yang menyerupai buaya, naga, dan ikan cucut. Pendayungnya hanya dua orang, akan tetapi melihat betapa perahu itu cepat, bukan main meluncurnya dapat diketahui bahwa dua orang itu adalah orang-orang ahli. Tamu-tamu yang diundang, silakan turun ke perahu seorang di antara dua pendayung itu berkata. Mereka adalah dua orang lelaki yang usianya mendekati 40 tahun, bertubuh tegap dan bermuka keras. Hek hawe akui berpaling kepada muridnya, dan berkata sambil tersenyum, Samong sudah begitu baik hati mengundang kita, tak baik kalau kita menolaknya. Setelah berkata demikian ia meloncat dengan gerakan ringan sekali ke atas perahu kecil itu, diikuti oleh Kim Tau Tian Li. Perahu itu sama sekali tidak bergoyang ketika kedua kaki Hek Hawe Akwibo tiba di situ, dan hanya bergoyang sedikit ketika Kim Tau Tian Li menyusul gurunya. Hek Hawe Akwibo Jangan harap bisa pergi sebelum memberitahu di mana adanya agiam licu membentak marah dan ikut pula melompat dengan gerakan indah dan cepat. Kau sudah bosan hidup. Hek hawe aku menyambut dengan serangan pedangnya pada waktu tubuh licu masih berada di udara. Akan tetapi licu memang sudah siap sedia. Pedang Liong Chuk Yam sudah di tangannya dan cepat pedang ini ia putar sedemikian rupa mendahului tubuhnya sehingga serangan Hek Hwe Akui Bo tertangkis dengan suaranya ringan ujung pedang Hek Hwe Akui telah patah. Sementara itu, Li Chu sudah mendarat di atas perahu, siap menghadapi pengeroyokan Hek Hwe Akui dan Kim Tau Tian Li. Pada saat itu, Kembali terdengar suara suitan keras dari perahu besar di tengah sungai Dua orang pendayung perahu kecil yang sudah menggerakkan perahu itu meluncur ke tengah Segera berhenti mendayung dan berkata Nona muda ini pun menjadi tamu undangan yang terhormat Samwi, kalian bertiga, tidak boleh bertempur Akan tetapi, mana licu sudi mendengarkan omongan ini? Sekarang bukan lagi guru dan murid itu yang menyerangnya Sebaliknya dia yang cepat menggerakkan pedang untuk menyerang. Dara cantik ini sudah nekat sekali dalam usahanya untuk memaksa mereka memberitahu di mana adanya Giam Kim yang menculik Li Padahal perahu itu amat kecil dan kiranya akan terguling kalau dipakai untuk bertempur. Hek Hwee, Akui Bo dan Kim Tau Tian Li yang berdiri berdampingan, Terpaksa menyambut serangan ini dan dua orang tukang perahu itu menjadi bingung dan marah. Sembui tidak boleh bertempur berkali-kali mereka berseru. Perahu itu mulai terombang ambing. Namun yang bertempur tetap nikat. Kalau tidak mau berhenti, kami akan gulingkan perahu kata dua orang pendayung. Sementara itu... Para nelayan dan tukang perahu yang berada di pinggir sungai menonton kejadian yang menarik ini tanpa berani mengeluarkan suara. Akan tetapi Licu tetap tidak mau berhenti menyerang. Dua orang tukang pendayung itu lalu meloncat ke dalam air dan sekali mereka bergerak, perahu kecil itu sudah terguling. Hebat bukan main kegesitan tiga orang wanita ini dan Ginkang, ilmu meringankan tubuh, mereka memang sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Sambil berseru keras, ketiganya meloncat ke atas, perahu membalik, dan tiga orang itu sudah turun kembali. Kini berdiri di atas perahu yang terbalik. Dari pinggir sungai terdengar seruan-seruan memuji. Memang indah dan hebat gerakan mereka, seperti tiga ekor burung saja. Akan tetapi, sekarang tiga orang wanita ini tidak berani sembarangan bergerak menyerang lagi karena perahu yang terbalik itu sudah bergoyang-goyang hebat, dan pasti mereka akan celaka kalau terjatuh ke dalam air. Licu berdiri di satu ujung dengan pedang siap di tangan, sedangkan di ujung yang lain berdiri guru dan murid itu juga siap dengan senjata di tangan. Adapun dua orang tukang perahu itu sambil menyelam lalu berenang dan menarik perahu kecil itu menuju ke perahu besar. Benar-benar keadaan yang amat lucu dan aneh kedatangan tiga orang tamu yang diundang ini. Li cuma maklum bahwa keadaannya berbahaya sekali. Dia tidak mengenal siapa itu Ho Semong dan karena tiga raja itu mengenal Hek Hwe Aquibo. Sudah tentu sekali mereka adalah orang-orang jahat dan ia tentu akan menghadapi pengeroyokan hebat. Oleh sebab inilah maka ia berlaku nekat. Begitu perahu kecil sudah mendekat dengan perahu besar itu, licu mengenjot tubuhnya dan bagai seekor burung kepinis tubuhnya melayang ke atas perahu besar. Di depannya bergulung-gulung sinar pedang yang ia putar-putar untuk menjaga diri. Tiga orang laki-laki yang berpakaian gagah sudah berada di depannya sambil tertawa dan mengangkat tangan memberi hormat. Seorang di antara mereka yang paling tua sambil tersenyum lalu berkata, Nona muda berkepandaian hebat bukan main. Kami kagum sekali, kagum sekali. Atas desakan Kiang Te, adik yang yang sungguh-sungguh kagum terhadap Nona, maka kami sengaja mengundang Nona dengan baik-baik. Sekarang harap Nona sudi menyimpan kembali pedang pusaka itu. Lichu hanya berdiri tegak, tidak mau menyimpan pedangnya, tetap dalam keadaan siap-siaga. Sementara itu, tiga orang itu pun berpaling kepada Hek Hwe Bo, dan Kim Tau Tian Li yang sudah meloncat pula ke atas perahu lalu memberi hormat dan berkata. Sudah lama mendengar nama besar Hek Hwe Akui Bo dan Kim Tau Tian Li, maka hari ini kami sengaja mengundang Jiwi. Nona ini juga menjadi tamu kami, maka harap Jiwi tidak memusuhinya selama dia menjadi tamu undangan kami. Hek Hwe Akui Bo membalas penghormatan mereka sambil berkata, sudah lama pula kami mendengar nama besar Semong. Hari ini menerima kehormatan dan undangan, Hal ini berarti tidak melupakan hubungan dunia Kang Ou di daerah selatan. Tentu saja aku dan muridku tidak akan mengacaukan tempat Semong, kecuali kalau nona muda galak ini menyerang kami, terpaksa kami mempertahankan diri. Hek Hwe Aku Ibo, apakah kau begini pengecut licu membentak marah? Mengapa kau berlindung di tempat orang? Kalau kau memang gagah, Marilah kita mendarat, dan kita melanjutkan pertempuran. Orang tertua dari ketiga semong itu segera menghadapi licu dan berkata, "Suaranya tetap halus, Nona. Harap kau suka memandang muka kami dan tidak memusuhi kedua orang tamu kami ini. Kelak, kalau kau sudah tidak bersama kami, terserah aku. Tidak mengenal kalian, akan tetapi aku pun tahu akan peraturan Kengo dan tidak akan mengacaukan tempat kalian ini." Biarlah aku mendarat saja dan menanti sampai dua orang pengecut ini berani mendarat pula. <guluh> Hahaha, nona muda, besar sekalinya limu. Hek Hawai akui Bos sebagai tokoh terkenal di dunia selatan, masih sungkan menolak undangan kami. Sekarang kami mengundang kau dengan maksud baik, Bagaimana kau bisa menolaknya. pedang di tangan licu menggetar. Memang, dia adalah seorang gadis muda yang amat berani. Apalagi ilmu silatnya memang tinggi sekali, dan waktu itu dia memang sedang berada dalam keadaan marah. Sama sekali ia tidak gentar, meskipun ia berada di tempat orang lain. Mana ada aturan mengundang orang dengan cara memaksa? Aku bebas merdeka untuk menerima atau menolak setiap undangan, dan kali ini aku tidak ingin menerima undangan siapapun juga. Lekas sediakan perahu agar aku dapat mendarat kembali Kini orang ketiga dari tiga orang itu melangkah naju Suaranya tinggi kecil dan matanya yang sipit itu bercahaya tajam Hebat warna matanya yang sipit itu Karena warnanya merah seperti orang yang sedang sakit mata Nona, apakah kau belum pernah mendengar nama Hoai Semong Maka kau berani menolak undangan kami Licu balas memandang tidak berani lama-lama menentang matu yang merah itu karena sebentar saja ia merasa matanya sakit. Tapi ia masih tabah dan tersenyum mengejek. Belum pernah mendengar sama sekali, akan tetapi andai kata pernah mendengar juga, jangankan baru Ho Ai Semong, tiga raja sungai dan lautan, meski Tian Te Semong, tiga raja bumi langit, yang mengundang, sekali aku bilang tidak mau tetap tidak mau. Orang kedua melangkah maju dan tertawa bergelak. Seperti dua orang yang lain, orang kedua ini pun usianya sudah 50 tahun, akan tetapi dia adalah seorang laki-laki yang tampan dan gagah. Hahaha, <issue noise> masih begini muda namun hebat kepandaiannya dan ketabahannya luar biasa. Eh, haha, <ervice> nona manis, kau ini putri siapakah dan siapa pula namamu? Kini Li Chu mendapat kesempatan untuk membanggakan keadaannya. Dengan senyum mengejek dan suara nyaring dia lalu berkata, Aku dari Taishan. Ayahku adalah Butek Tiamong, Raja Pedang Tanpa Tanding, Chia Huygan, namaku sendiri Chia Li Chu. Hayo lekas antar aku mendarat. Tiga orang itu saling pandang, lalu tertawa bergelak-gelak. Li Chu menjadi heran dan dia mulai memperhatikan mereka.